Ron, udah kalau mau makan di luar, makan di luar. Ron. Kau tak suka dulu kau? Ya, Mak. Di belakang kucing itu ada pinset, ambil pinsetnya. Di belakang kucing. Ya, itu kucing yang begini-begini. Mau gue mau nih videonya begini tas punya kondak kelihatan tadi. Sini sini sini. Nah. Sini kamunya. Kan antara mereka apa? Enggak, itu sudah selesai aku dan mama. Jadi sekarang tinggal kamu nih. Ini dikit doang nih. Apa susah banget sudah sini? Ya, sudah dapatnya lah. Udah jangan banyak ini. Kenapa? Ya, sudah dapatnya dulu. Isunya di tempat makan. Teh apa? Ii. Ayo gue taruh orang tua. Apaan? Aku sudah mengejek. Sebelum PAA PII Tati PAA III Lai nah, gitu dong. Aduhnya patis pak. Oh saya corona. Aduh sakit. Aduh. Ini apa tuh barusan? Berarti mau yang dirikan tuh tas. Makanya dia ketawa-ketawa kayaknya memang itu sih. Untung belum lagi terus gitu. Kalau pantai kan bisa display ini. Ini jangan nyepa di situ. Misalnya kamu dari sini kayak buka jalan ke sini gitu. Setengah-setengah. Orang kerja semuanya sama tas, tidak semuanya mudah. Kerja kan anak kecil. Yang sekarang kamu bagaimana kalau disuruh papanya aja belat-belat terkaru-karuan, terus kayak gue minta gajian. Kalau kamu kerja sebulan penuh, papa suruh kamu gak pernah komplain, terus gak bilang kalau papa suruh nginjak-nginjak papanya, kamu nginjak itu sampai papanya bilang udah tas gitu. Kamu yang kabur dulu boleh kalau akhir bulan kamu minta gaji berapa? 1 juta. Oh boleh kecil. 10 juta. Oh boleh kecil. Dibulatin aja jadi 900. Iya. Amat sih ini gimana ceritanya? Masanya 177. Ini masa 1. Tas kamu tuh belum ada datanya, belum ada KTP, mana bisa nabung sendiri? Nabung rumah lah. Nah lah itu nggak dilihatkan itu. Ya kamu nabung aja di uang sakumu awal-awalnya, misalnya uang saku 10.000, kok pakai lah dulu yuk. Misalnya kamu tabung, nah kalau kamu nabung serius tuh 7.000 sehari dari 7.000 setahun udah dapat 14 juta banyak kan? Kamu ya cakap apa sih nyenengin hati papa gitu loh. Ya papa senang ih. Kamu tanya mau nikah? Angkat mama lah tadi kamu datang. Kau berluar tuh ada nih. Itu orang minta mesin ini beresin yang itu ya. Mesinnya pemain di servis. Cakep nggak ada putusnya katanya. Nge-service kesana mesinnya lancar.
ada pinsetnya apa? Tahu. Ini pinset sendiri. Ini pinset yang di luar yang saya taruh di dalam kucing. Saya kan lupa pasnya buat mesin-mesin. Nah ini sih kemarin ya buat ini, sama ini kan saya nih sih. Sore waktu kamu pergi. Mana hari? Mari aja tuh harusnya gak perlu latihan juga gak apa-apa kan tas. Nyatanya kan isinya orang pada cuma joget-joget asar kan. Gak lembut. Lemes kemulia gini. Kenapa nanti yang bener-bener baik? Cuma-cuma yang ya? Iya. Cuma-cuma yang ngusirin mama dulu, mama lagi selamat nih. Ini mama kenapa? Maaf. Nanti papa juga yang salahkan. Kamu siapa yang ngajarin? Kamu sendiri kalau kamu yang lawan mama nanti siapa saya nyuruh? Kamu dijahit papa terus. Cincin mau begini deh. Lower bukan AC. Apa nih yang putih oleh papa ya pak ya? Iya. Orang mari ngono ora kok. Bibir gede ini ya. Loro lah. Piro kono kuwe aku bibir iki. Dinding. Tapi kayak curup. Udah fokusin dulu aja nyapu aja dulu. Jangan mencet-mencet. Matiin AC siapa sama kamu? Udah tahu. Mas, semalam kamu yang matiin AC, Ma? Enggak. Saya
hanya mungkin. Kalian lupa pemeram, karena ini keuntungan buat kamu. Kamu bisa ngerjain tanpa diberesekin. Ujian apa? Ini nyambutin. Hai? Udah kemarin sore.
Setengah. Oh, kau ya kan mikir, apaan tuh? Iya mikir. Ya wes kamu punya separuh ya. Kamu kau bunyi. Jangan begitu lah. Teman-teman. Jangan kayak gitu. Masih nyari kerjaan setengah main. Iya lah, kerja kan mau istirahat ya kan? Maksud saya tengah dulu terus baru ke pinggir-pinggir gitu. Iya wis. Pulang. Udah istirahat. Istirahat di tempat ya, jangan mana-mana. Fasilitas. Jangan kabut apa sih? Kata ini ya. 55 detik.